Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Prima dari Kertosono Nganjuk, dari tim Belok Kiri SF. Dan burung kesayangan saya kebetulan yang namanya Kayangan. Biar tinggi, iya deh. Jadi mahal. Di sini saya akan menerangkan berbagai tip lah, bagaimana perawatan murai batu kesayangan saya. Yaitu dengan produk Ego Jaya menggunakan Fur Nanjung 105, terus vitamin Ebot Fit untuk harian, dan mandi selalu pakai dengan sampo Jati Jajar. Untuk pemberian pakan murai batu kesayangan saya ini menggunakan Fur Nanjung yang cukup sedikit untuk seharinya, soalnya tiap hari mengganti. Ditambahkan PF jangkrik 3 ekor pagi, 3 ekor sore. Untuk minumnya saya menggunakan Ebot Fit. Ebot Fit itu dikasih setelah turun jemur, Mas. Turun jemur saya kasih Ebot Fit secukupnya lah, 3 tetes, 5 tetes untuk satu cepuk. Sedangkan untuk mandi, Kayangan sendiri mandi tiap sore. Setiap sore sekitaran jam 3 atau jam 4 lah, dengan Jati Jajar, sampo Jati Jajar tiap hari. Alasan saya menggunakan produk Ebo Jaya, selain harganya terjangkau, kualitasnya terbukti, dan kebetulan juga saya juga penjual produk Ebo Jaya. Untuk perawatan bacaan saya ini, tiap pagi keluar subuh, Mas. Jam 5 sudah keluar, terus sampai 2 jam lah jemur, sampai jam 8. Dengan makan dicopot semua, nanti dipasang lagi, dikasih vitamin Ebot Fit tadi, Fur Nanjung dengan jangkrik 3 butir tiap pagi. Nanti masuk rumah jam 2, keluar lagi dengan dikasih teh lagi jangkrik 3 ekor, lalu dimasukkan keramba, dimandikan dengan sampo Jati Jajar. Untuk perawatan burung saya ini enggak terlalu ribet, Mas. Cukup dijemur, enggak perlu dikerobong tiap harinya, cuma malam saja kerobongnya. Jadi kalau mau dibuat lomba, cukup tambah EF jangkrik 3 sama kutu saja, nggak perlu ada istilah yang macam-macam lah. Dan kebetulan burung saya ini masih muda, umurnya masih sekitar 3 tahun, jadi emosinya sangat tinggi, makanya saya nggak pakai full kerobong. Untuk setelan lapangan, ya kalau sebisa mungkin kalau di lapangan ya dimandikan, tapi kalau enggak ya lihat cuaca lah, Mas. Kalau cuacanya panas, sering ya dimandikan enggak masalah, cuma tambah jangkrik 1 atau 2 saja, dan ular hongkong saja. Kalau biasanya saya tambah dengan vitamin Ego Joss, dipadu dengan Ego Fit, itu saja. Perawatan memakai semua produk Ebot ini, saya bilang dengan usia burung saya yang masih 3 tahun ini lumayan lah, Mas, lumayan bisa stabil lah, walaupun masih di tingkat juara Labres, cuma bisa terus-terusan moncer, stamina terjaga, kualitas isian sering usian ya pasti keluar lah.
untuk memakai produk Bojoyo ini ke tingkat kecerdasan burung bertambah lah mas. Untuk usuan bisa tambah terus. Terus untuk mental saat di lapangan itu gak minder. Padahal burung saya ini masih usia 3 tahun. Ya 2 kali urak lah. Untuk kecerdasan sangat bagus. Terbukti dengan usianya selalu nambah-nambah terus. Walaupun saya di rumah jarang punya makanan mas. Cuma MP3 pakai HP kayak untuk burung saya sendiri ini kalau di rumah ya kurang gimana, cuma gajar-gajar biasa mas. Tapi kalau dibawa keluar ada lawan-lawan atau suara burung murai lain pasti langsung on. Saya akui untuk produk Fur Nanjung 105 ini sangat ampuh, sangat mantap pokoknya. Mantap. Untuk sistem umbar atau pengumbaran burung ini yaitu anehnya mas, gak pernah sama sekali saya umbar. Gak tahu orangnya yang malas apa burungnya gak mau diumbar, gak tahu mas. Cuma kalau habis main saja untuk menurunkan emosinya burung sama menurunkan birahinya burung saja. Ya untuk mandi ditambahi begitu saja mas. Gak pernah yang sampai umbar tiap hari apa, gak pernah sama sekali. Dah. Terima kasih untuk produk Ebo Jaya yang selalu menggiring burung-burung gacauan ke jenjang juara, yang tentunya selalu dibutuhkan untuk kecamannya. Pokoknya mantap pokoknya. Dan sekian video dari saya, perawatan murai batu kayangan saya yang sangat ala kadarnya. Semoga bermanfaat dan selalu sukses untuk para kecamannya. Dan jangan lupa dengan keadaan seperti ini, dengan adanya wabah COVID-19, para kecamannya dianjurkan untuk tetap di rumah, tetap pakai masker, jaga jarak antar orang 1,5 meter, katanya kayak gitu ya. Tetap di rumah saja, tetap semangat, Ebo Jaya selalu di hati, mantap.